banget nih harum baksonya Kang Ujang. Perut Ucup jadi lapar. Ucup nginjek apaan ya? Hah? Dompet. Waduh, ini dompet kok uangnya banyak banget ya? Masya Allah, Kak Adit. Cup, dompet siapa tuh? Nggak tahu, Kak. Ini dompet siapa? Di dalamnya ada identitas gak, Cup? Ucup nggak berani lihat-lihatnya. Abis, takut ada yang hilang, Kak. Tapi gimana kita bisa tahu pemilik dompet ini kalau kita nggak tahu identitasnya? Jadi nggak apa-apa kalau kita periksa dompetnya, Cup. Kan tujuannya baik. Iya, Cup. Coba dilihat. Dompet, maaf ya. Ucup periksa-periksa dulu ya. Gak ada, Kak Adit. Cuma ada uang isinya sama kertas, Kak. Gimana nih, Dit? Kalau kita nemuin barang tanpa diketahuin identitas pemiliknya, coba ditunggu dulu. Kalau kagak juga ada yang mau ngakuin, kita coba deh umumin ke seluruh kampung. Kira-kira siapa yang merasa kehilangan? Oh, begitu, Pak Haji. Berarti kita bisa dong umumin ke seluruh kampung siapa yang kehilangan dompet ini. Setuju, Dit. Biar bisa ketahuan siapa pemiliknya. Duh, gimana ya? Kemarin kok nggak ketemu-ketemu ini loh. Coba Bos Jarwo inget-inget taruhnya di mana, Bos? Alah, kamu ini kalau aku inget, ya nggak bakal bingung begini, toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Telah ditemukan sebuah dompet di Jalan Mawar. Bagi warga yang merasa kehilangan dompetnya, bisa langsung datang ke masjid. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ketemuin dompet. Tenang semuanya ya. Mudah-mudahan dompet yang ditemuin sama anak-anak emang milik salah satu di antara kalian semua. Iya, Bang Eci. Semoga itu dompet saya. Mudah-mudahan itu dompet saya. Lumayan buat ganti oli. Dompet saya juga hilang. Tapi sebulan yang lalu. Dennis, Adit, Ucup. Coba sekarang tunjukin deh dompet yang Ucup temuin tadi. Ini dompetnya. Mana dompetnya? Itu sih sarung, Cup. Sengaja, emang dompetnya dibungkus dulu ame sarung. Kita mau main tebak-tebakan dulu nih. Buat siapa yang benar jawabannya, bisa dinilai sebagai pemilik dompetnya. Setuju. Nah, pertanyaan pertama. Dompet yang ditemuin Ucup, warnanya apa? Dompet saya warnanya hitam, Bang Haji. Kalau dompet saya yang hilang, warnanya itu biru, Pak Haji. Kalau yang saya mah coklat. Gimana anak-anak? Ada yang benar kagak warna dompetnya? Nggak ada yang benar sih, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Salah semua. Nah, berarti dompet ini bukan punyanya Jarwo, Mamat, atau Pak Dulo. Dompetku warnanya abu-abu, Pak Haji. Jangan-jangan itu dompetku yang hilang. Warna yang disebutin panas sih benar. Warna abu-abu. Yakin kamu, Dit? Iya, Bang. Benar, warnanya abu-abu. Kalau nggak percaya... Tunggu dulu, Cuk. Tebakan pertama Pak Anas mungkin benar. Tapi masih ada tebakan selanjutnya. Biar lebih pasti. Maaf nih ya, Pak Anas. Oke lah, Pak Haji. Mengerti aku. Semoga itu benar dompetku. Insya Allah. Nah, sekarang tebakan kedua. Ada apaan aja isi dompetnya? Di dalam dompetku itu memang tak ada KTP dan identitas lainnya. Cuma ada uang hasil penjualan manggaku sebesar 1 juta. Dan nota pengiriman manggaku ke pasar. Itu aja, Pak Haji. Gimana? Benar kagak isinya? Kalau jumlah uangnya, Ucup nggak tahu, Pak Haji. Cuma waktu Ucup cari identitas, emang ada kertas. Kalau gitu, kita hitung aja barang-barang uangnya ya. Alhamdulillah. Tak salah lagi, itu dompetku. Nanti dulu tuh, Panas. Kan belum dihitung. Jangan main ngaku-ngaku aja dong. Bah, takut kali kau aku berbohong rupanya.
aku yakin kali itu dompetku. Udah, kita hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, pas jumlahnya 1 juta. Apa ku bilang tadi? Dompetku itu. Terima kasih ya, kalian sudah menemukan dompetku. Mungkin terjatuh saat ku tersandung tadi di jalan. Yang nemuin dompetnya sebenarnya Ucup Panas. Kau makanlah bakso Kang Ujang sepuas kau. Biar aku yang bayar semuanya. Bener nih Panas. Iyalah, kau kan sudah menyelamatkan dompetku. Asik! Yeay! Anu Panas, nih anak-anak doang tau yang ditraktir. Bah, mau juga kau rupanya. Kalau ditraktir juga sih, mau dong Panas. Kau bilang aja lah dari tadi, pakai basa-basi kau. Kau Ujang, kau buatkan juga ya, buat Zaro dan Sopo. Siap Panas, bakso dipesan, bakso nikmat segera dihidangkan. Alhamdulillah. Tapi ingat, habis Bang Jarwo makan bakso, tuh mangkok-mangkok dicuciin. Kan hutang-hutang belum dilunasin. Masih ingat aja kan macam ini. Sip. Ayo beranjak.